Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan diiringi rasa syukur kepada Ilahi Rabbi, hari ini saya Ustadz Bambang Siswanto merasa senang sekali bisa menemani Anda dalam sebuah acara Tashili, cara mudah membaca Al-Quran. Insyaallah selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam sebuah metode bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan cepat dan mudah menggunakan metode yang bernama Tashili. Para pemirsa yang berada di rumah, Tashili merupakan metode praktis yang dipersembahkan oleh putra-putra Al-Bahjah untuk negeri kita tercinta, bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran dengan mudah. Dalam episode yang pertama ini, kami akan mempelajari dua huruf, yaitu huruf Hamzah dan huruf Ha, di mana nanti pemirsa kami ajak untuk ikut interaktif di dalamnya. Dan tanpa terasa kita sudah memahami bahwa huruf Hamzah dan Ha ini berada di pangkal tenggorokan. Karena menjadikan pendekatan dari metode Tashili adalah anak-anak tidak hanya sekedar hafal tetapi mengerti huruf per huruf sampai dengan makhraj dan sifatnya tanpa memberatkan kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam suasana thalabul ilm. Yuk anak-anakku, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita awali dengan syukur bilisan dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mari kita berdoa hari ini yang khusyuk ya dalam berdoa. Kita doakan guru-guru kita tercinta, Buya Yahya bersama Umi Fairuz, segenap pejuang Al-Bahjah. Kita doakan orang-orang tua kita, keluarga kita, semoga mereka senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah. Dan antum semua dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Li ridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahm wa tukrimuni binuril fahm
وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنورك في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah anak-anakku sudah siap untuk belajar semuanya? Siap. Sudah siap? Siap. Semangat? Semangat. Baik. Anak-anakku hari ini kita akan belajar Al-Quran, suatu ilmu yang luar biasa, merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Untuk kepada umat yang paling mulia yaitu umatnya Nabi Muhammad. Diturunkan di malam yang mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Diturunkan di bulan yang mulia yaitu di bulan Ramadan. Masya Allah kita terpilih oleh Allah untuk menerima wahyu ini untuk dijadikan petunjuk dalam keseharian kita. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, yuk perhatikan semuanya, konsentrasi. Yuk kita sikap yang bagus dulu. Tegap semuanya. Ya, tarik nafas. Hembuskan. Baik, perhatikan, ikuti Ustaz. A. A. Kurang yuk, kurang keras. A. A. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, sebelum ke peraga, ikuti Ustaz, perhatikan semuanya. Kita akan mulai mempelajari huruf-huruf pada hari ini. Yuk, perhatikan semuanya ke Ustaz. Ketika nanti Ustaz melafalkan A, buka mulut yang lebar, dua jari masuk. Perhatikan, A. Yuk, buka dulu yang lebar, kemudian baru mengucapkan A. 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 Baik. Perhatikan sekali lagi. A. A. Coba adik. A. Sekali lagi. A. A. Ya, tangannya diletakkan saja. Yuk. A. Yang keras. A. Ya. A. 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 Para pemirsa Al-Bajah TV, jangan kemana-mana, jangan ganti channel Anda dengan ke TV yang lain, karena setelah ini akan kami lanjutkan untuk membahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam acara Tashili, Cara Mudah Membaca Al-Quran. Agis Paint, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agis Paint disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agis Paint, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Musik.
Para pemirsa Al-Bahjah TV, sahabat Al-Quran rahimakumullah, terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Tashili, cara mudah membaca Al-Quran. Baik anak-anak, kita sekarang akan praktekkan. Lihat ke bibir Ustaz semuanya. Bisa melihat? Adik? Iya, perhatikan semuanya. A. A. A, I, U, Ba. 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 U, An. U, An. Perhatikan. U, An. U, An. Ani, A, Na. Ani, A, Na. Minal, Mu'ni. Minal, Mu'ni. Ma'i, An. Ma'i, An. Ani, A. Ani, A. U, An. Ani, A, Na. Minal, Mu'ni. Ma'i, An. Ani, A. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Satu lagi hurufnya, perhatikan. Ha. Ha. Dari sini perhatikan. Ha. Ha. Coba lihat ke Ustaz semuanya. Ha. 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 Ha hi hu ba. 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 Hu han ha ni ha na minal muhni ma hi han ha ni ha. Hu han ha ni ha na minal muhni ma hi han ha ni ha. Nada kedua. Hu han ha ni ha na minal muhni ma hi han ha ni ha. Nada ketiga. Hu han ha ni ha na minal muhni ma hi han ha ni ha. Alhamdulillah, sekarang kita lihat pada hurufnya. Lihat ke peraga semua. Yuk, lafalkan ta'awudz basmalah. Satu, dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di peraga semua. Yang ini bacalah aha. Yang ini bacalah aha. Ulangi sekali lagi. Yang ini bacalah aha. Sekali lagi. Yang ini bacalah aha. 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 Perhatikan sekarang. A. 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 Silakan. A. 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 Sama dengan yang ini tadi ya. Kemudian yang kedua. Yuk coba. Satu, dua. Ha. 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 Kita coba sekarang. Coba. Silakan nak. Satu, dua. A. 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 Iya. Terus kedua. Ha. 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 Jangan ha tapi ha. Ha. Perhatikan semuanya. Ha. 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 Ulangi lagi. Ha. 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 Iya. Coba. A. 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 Bagus. Yang kedua. Ha 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 ha. Nah, perhatikan yang baris ketiga ketukannya. Perhatikan. A a a a a a. Perhatikan. A a a a a a. Ketukannya perhatikan. Sambil lihat ke tangan Ustaz. Perhatikan. Yuk, lafalkan. Satu, dua. A a a a a a. Kali lagi. A a a a a a. Kali lagi. A a a a a a. Baik. Yos. Sekarang silakan. A a a a a a. Belakangnya? A a a a a. Ya, berikutnya sudah bisa sekarang. Yuk, ketukan yang sama silakan dibaca. Satu, dua. Ha 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 ha. Alhamdulillah, pintar sekali. Ulangi lagi. Ha 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 ha. Sekali lagi. Ha 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 ha. Baik. Kemudian
baris di bawahnya tiga ketukan dengan nada yang sama, dengan ketukan yang sama. Perhatikan. A a ha ha a a. Yuk. A a ha ha a. Ulangi lagi. A a ha ha a. Sekali lagi. A a ha ha a. Sekali lagi. A a ha ha a. Bawahnya. Ha ha a ha ha a. Ini. Ha 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 a. Sekali lagi. Ha 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 a. Perhatikan. Yang ini namakan hamzah. Yang ini namakan hamzah. Ha. Ha. Fathah. Fathah. Satu. 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 Ulangi lagi anak-anak. Yang ini namakan hamzah. Ha. Fathah. Satu. Satu. Baik. Berarti kesimpulannya ini huruf apa? Hamzah. Ini huruf apa? Baik, sudah pintar semuanya. Ulangi lagi ketukannya. Lihat ke Ustadz semuanya. A a a a a a. Yuk. A a a a a a. Oh, ini kuat ya. A a a a a a. Ulangi lagi. A a a a a a. Baik, sekarang yang ini. Tu dua. Ha 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 ha. Alhamdulillah, sudah cukup kuat sekali. Baik. Para pemirsa Al-Bajah TV, jangan kemana-mana, jangan ganti channel Anda dengan ke TV yang lain, karena setelah ini akan kami lanjutkan untuk membahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam acara Tashili, Cara Mudah Membaca Al-Quran. Para pemirsa Al-Bajah TV, terima kasih masih setia bersama kami dalam acara Tashili, Cara Mudah Membaca Al-Quran. Baik anak-anakku yang ada di studio dan pemirsa Al-Bajah TV yang ada di rumah, hari ini kita telah mempelajari dua huruf yang terdiri dari apa adik-adik? Yang pertama? Hamzah. Yang kedua? Ha. Ulangi lagi. Hamzah. Dan ini? Ha. Baik, sekarang kita akan membaca bersama-sama mulai dari atas sampai dengan bawah. Yuk, kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan, ikuti Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Yang ini bacalah aha. Ayo, yang semangat. Yang ini bacalah aha. Yang ini bacalah aha. Terus. Yang ini. Yang ini namakan hamzah. Ha, fathah. Satu, satu. Baik, ulangi secara perlahan-lahan. Dan pemirsa yang ada di rumah, silakan diikuti teman-teman kita dari Pondok Pesantren Al-Bahjah yang berada di studio. Yuk, lebih pelan-pelan lagi. Silakan dibaca dengan semangat. Yang ini bacalah aha. Yang ini bacalah aha.
Baik, baris pertama. A. Ulangi. A. 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 Silakan. A. 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 Baik, baris kedua. Silakan penonton yang berada di rumah juga mengikuti. Ha. 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 Baik, baris ketiga. A. 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 Lebih semangat lagi. A. 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 A A, silakan. A A A A A A. Baris keempat. Ha 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 ha. Baris kelima. A A ha 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 ha. Ulangi lagi. A ha 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 ha. Baik, sudah. Sekarang kita akan membaca nama hurufnya. Silakan. Ulangi. Yang ini namakan Hamzah. Ha. Fathah. Satu. Satu. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah mempelajari dua huruf yang terdiri dari Hamzah dan Ha. Ulangi lagi. Hamzah dan Ha. Hamzah dan Ha. Alhamdulillah. Silakan dipelajari lagi nanti di murojaah di rumah atau bagi adik-adik yang di sini ada di kamarnya masing-masing di pesantren. Dan bagi pemirsa yang berada di rumah, hari ini alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk mempelajari dua huruf yang terdiri dari Hamzah dan Ha. Baik, sekali lagi anak-anak sebelum kita tutup acara ini, ikut Ustaz. A. A. Buka yang lebar, dua jari masuk. A. A. Buka dulu baru bunyi. A. A. Sekali lagi. A. Buka dulu, bunyi. Buka dulu. A. 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 Dari sini ya. A. A. Kemudian yang kedua, perhatikan dari sini juga. H. Ha. 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 Baik. Dan karena adik-adik sudah mempelajari dengan baik dan benar, akhirnya mari kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Dan kita bisa hafal Al-Quran 30 juz dengan mutqin. Allahumma. Baik, akan kita tutup. Silakan konsentrasi. Sikap yang baik. Kita awali dengan ta'awudz basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يسر لنا Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an, Iftah qulubana ala tilawatil Al-Quran Iftah kulubana ala ta'allumil qulub Iftah kulubana ala ta'allumil qulub Allahumma arhamna bil Qur'an Wanja'alhu dunia seluas ini bandingannya dengan Al-Rahim. Gak ada orang setelah itu pengen bandingannya dengan alam rahim. Gak ada orang setelah itu pengen masuk rahim lagi, gak ada. Alam barzah dibanding
Cubitnya kayak ibu tadi, Rari bisa. Nya 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 kayak ibu tadi, Rari bisa.